sampah sama luda tuh kan sama-sama jorok kan. Andai kata nih, maaf nih ya, ya kan, kau lagi di jalan tuh, pinggir jalan, tiba-tiba aku lewat, berhenti nih, ya kan, ngeludah sasak dahak aku warna hijau kental manis, idih wow lah pokoknya ya. Hak cuy, enggak ke muka kau, ke tangan kau aja kau pegang, tap ke tangan kau nih, ludah sasak dahak aku nih, kental-kental lo yang hijau-hijau tuh ha. Tup, kau marah enggak? Kau jijik enggak? Kau sakit hati enggak? Kau merasa dilecehkan enggak? Kayak gitu juga yang dirasakan orang-orang yang kasih sembako sampah tadi gitu loh. Udah mam kalian, welcome to my reaction. Oke guys, kembali lagi dengan saya Ibnu di channel Ibnu Fajar Jibua guys ya. Bukan lemes ya, bukan lemes, tolong kok gak jerit-jerit lagi bang, Ean, bukan lemes nih, cuman sebenarnya aku malas ngebahas ini cuy, serius aku udah enek sama orang-orang yang kayak gini-ginian gitu loh, berperilaku goblok demi AdSense, udah demi duit pastinya, udahlah gue sebanyak basa-basi lah, kan, gue sealasan untuk ini, untuk ngetes ujian, untuk mengusir para-para gini-gini-gini-gini, ngada, bantu pemerintah, ngada, udah intinya untuk AdSense, goblok. Jadi kali ini aku ingin nge-reaction ataupun ngebahas, bukan satu aja sih, bahkan dua nih ya, youtuber. Satu youtubernya udah punya nama ya kan, subscribe-nya banyak, satu lagi ya B aja gitu, tapi view-nya selalu banyak karena videonya dengan kegoblokan dia lah, yang terlalu toxic ya, so toxic gitu, better fuckboy gitu ya, memang sih muka-muka fuckboy. Jadi, sebelum si kampret ini muncul, tuh ada salah satu youtuber yang namanya, ya gue sebanyak bahas-bahas lah ya, langsung sebutkan ya Hasan JR, tuh kemarin tuh buat kalau berani makan pizza, di bulan puasa satu ya kan, dia nawarin pizza dikasih 10 juta gitu. Udahlah, udah banyak menjelaskan ya kan. Jadi kayak aku nih sebenarnya jujur aja, aku ngerasa nih aku tuh enggak pantas untuk kayak bikin video-video kayak gini gitu kan. Karena aku masih ngerasa YouTuber masih kecil lah, kecil kali lah. 100.000 ya kan dengan view-view yang dikit ya kan. Pasti kan kalau aku ngomong-ngomong gini kan masih diremehkan. Apa sih ini orang ikut-ikutan aja. Alah, pansos nih anak nih, cari view nih anak nih. Pasti kayak gitu kan. Ya sih, aku enggak munafik, tujuan utama sih view. Ya kan? Tapi aku juga ingin angkat suara cuy dengan manusia kedua ini ya kan. Yang satu, ya memang konten dia tuh yang ngasih pizza itu nguji iman ya kan. Tapi gak usah munafik, itu antara settingan atau enggak tahu ya kan. Siapa sih gak mau dikasih 10 juta? Coba ente ngasih pizza sampai 10 juta. Saya makan duh, udah saya makan lah, dah 10 juta lah dah. Nanti setelah puasa saya ganti puasa saya. Kan gitu kan, gak usah munafik lah. Itu udah fix settingan tuh dah, udah fix settingan. Nggak ada orang nggak mau dikasih 10 juta apalagi di lagi corona gini. Adalah gue semunafik lah ya, ada settingan lah, udah enak aku udah settingan kau ya betul. Dan nggak lama kemudian muncullah si fuckboy ini kan. Jadi cerita itu saya tuh udah kenal dia udah lama ya, si Ferdian, saya udah lama kenal dia gitu kan, dari saya masih ya ribuan subscriber gitulah duan, pokoknya dulu saya belum kayak gini lah gitu. Saya tuh udah nonton dia dari konten dia yang nanya harga PSK, nanya harga banci, kurang kerjaan lah kontennya lah, kurang kerjaan kali lah gitu loh, enak gitu kan. Dan sekarang katanya ada yang DM saya kalau dia tuh menawarkan PSK untuk di hotel gitu kan. Katanya itu sih kayaknya sih settingan sih bang, aku gak tahu, gak pernah nonton karena aku udah lama gak ngikut dia lagi karena enak gitu loh, enak dengan perilaku dia tuh kan. Apaan sih bikin konten harga PSK, harga banci itu kan, kalau dibilang kan gini loh, gak semua orang tuh suka dibilang PSK sebenarnya, gak semua PSK itu suka dipublikasi karena kita gak tahu latar belakangnya ya kan. Kenapa orang tuh mau jadi lonte gitu ya kan, kenapa menjual diri dia gitu kan, karena ada yang terpaksa, pasti rata-rata semua itu terpaksa karena tuh butuh duit gitu loh. Aku ngomong apa sih, nggak ngerti aku lah, salah ngomong meledak biji aku nih, pokoknya kayak gitu intinya. Dan ya mau di reaction pun udah tahu semua gitu loh, nah malas aja gitu nge-reaction kayak ginian. Yang masalah pizza tuh kalian udah tahu belum kalian? Coba udah, oke kita tonton dulu abang Hasan, apa tahu buat diantara kalian semua belum ada yang tahu ya kan. Udah tahu skip aja ya. Kita deal kalau skip, misalnya. Skip ya, Hani dan. Gak apa-apa. Tadi masih udah mau ambil makan? Iya tadi, saya sekarang gak apa-apa. Gak apa-apa? Gak, maaf mas. Ya, maaf. Oh ya udah. Gak, maaf. Ya udah, kan masnya aku tahu kayaknya masnya capek banget. Ini fix settingan.
ah goblok, muak aku. Prank-prank sekarang tuh ya kan, menjual kesedihan, menjual bahkan kayak gini kan si apa nih bilang bawa agama ya kan, menjual agama demi duit, demi AdSense ya kan. Saya nggak mau banyak bacot-bacot ya kan, takut salah ngomong juga gitu kan, kayak pula kena juga nanti ya kan. Dan ini video dari si Babang Fuckboy ya kan, Ferdian. Sumpah neka guna ini, nggak ada lagi nih otaknya udah. Ada nanti. Langsung ku skip-skip aja. Sepi. Ya udah pertama aja lah ya, pertama aja lah ya. Pangan. Kalau enggak ada berarti muncul. Sekartas kayak cukup tuh. Sampah. Kurang kerjaan orang kayak gitu. Lelucuannya terlalu garing gitu loh. Goblok, otaknya enggak ada. Iya enggak, sensor kok. Kok di situ aja. Jadi ini dikasih dia sembako yang isi sampah ya. Hai. Sering ngomong dulu tuh. Gimana tarikan hari ini? Masih sepi. Masih sepi. Nih, sampai di foto dulu. Makasih jazakumullah ya. Iya. Ya. Bagi-bagi tuh buat teman-temannya tuh. Buat teman-temannya. Ya. Bilang apa dulu? Jangan lupa subscribe. Kepala bapak lo subscribe ya, betul. Channelnya Atta Halilintar. Gimana sama Atta lagi dah tuh ya. Gimana Atta juga ada tuh. Ayo pakai ini. Dia 5 tadi garisnya. Dan katanya dia ada bikin video ini, dia minta maaf tapi bohong gitu lah ya. Emang manusia yang ada akhlak ini, sumpah. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu. Tapi bohong ya. Manusia laknat. Jadi dulu aku tuh sempat nonton video-video dia yang nanya-nanya harga PSK gitu kan, dan agak-agak banci gitu. Jadi saya dulu saya kena ya kan, saya pernah ngomong, ini mati nih anak nih, mati anak nih, kena nanti balai nih, kena karma ini. Dan betul kan. Saya bukan doa ya Bang Ferdian ya, tapi memang kenyataan memang harus kena, karena karma tuh selalu ada cuy. Karena gimana ya, andai kata lah gitu kan, itu PSK-PSK tuh gak pernah kau ngeblurkan tuh video orang. Kau gak salah ya, seingat saya tuh gak pernah kau blurkan mukanya. Jadi andai kata penonton kau itu entah saudaranya PSK, entah emaknya, entah siapa, kakaknya, adiknya kan, kan jadi malu gitu kan, gara-gara ente gitu kan. Itu kan privasi orang, gak semua tuh ingin dipublikasikan gitu. Sebenarnya orang tuh malu jadi PSK, cuman terpaksa, butuh duit, butuh makan gitu kan. Ada yang mungkin ya ditinggal suaminya, anaknya nggak terawat, ya kerjaan nggak ada, ya udahlah jadi jual-jual diri aja lah, ada kayak gitu. Ada yang begini, orang tuanya sakit, nggak ada duit, udahlah jual diri, gini, kita nggak tahu boy gitu kan. Dan kemarin soal dia ngasih sampah, dibilangnya dia ingin apa namanya tuh, ntar ya kita tonton lagi ya guys. Saya takut salah, saya nggak mau salah ngomong gitu ya. Lagi di the best channel ever guys. Kali ini sudah malam seperti biasa. Kita malam-malam ngapain? Ditemani dengan Mbak Black, Blacky. Sama Blacky kampil. Oke, jadi kita mau ngapain? Ini kayak orang-orang kemaru, sumpah. Bagi-bagi. Orang-orang kayak baru-baru terkenal gitu. Jadi gini, kita tuh mau mensurvei dulu bencong-bencong yang di pinggir jalan. Apakah bulan puasa ini mereka itu ada atau enggak gitu? Ya, soalnya kita tuh mau membagikan sembako, bahan pangan, bahan pangan. Jadi yang belum tahu, ini isinya apa nih? Batu bata. Batu-batu ya guys. Nanti lihat aja videonya pas kita masukin batu, sampah-sampah dan ini. Jadi ya kalau ada kebutuhan gitu mulai. Oh. Jadi kalau ada bencong, kita kasih ini. Kalau nggak ada, berarti kota ini aman akan waria. Di bulan suci Ramadan ini. Iya. Oke, gimana video lah? Kita langsung aja, ayo! Muncul. Aman dari waria, kok bisa tuh kota Bandung tuh aman dari kau tuh. Kok bisa kau hilang dari Bandung tuh, biar aman dah. Itu lebih baik. Pasti. Ada iklan judi loh ya, hahaha. Jalan-jalan. Kita lihat nanti apakah ada. Ini ya alasan dia bikin konten yang ini nih. Nih, pasti ada yang ngomong, Bang lu gak kasihan sama banci-banci itu ya, cuma gimana ya, lagi karena mereka tuh bandel kan. Ini bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan gitu, harusnya beribadah, apalagi dia juga gak mematuhi pemerintah gitu kan. Oh iya, banyak aja cita kau beribadah-beribadah so ini kau juga tidak mematuhi pemerintah. Otak kau yang ada, aduh jadi ya, itu
bakal terus jadi COVID itu bertularan melewati dia gitu. COVID, kau usah sok-sok inilah, sok alibi bantu pemerintah. Kalian aja bertiga gempet-gempet, goblok. Alah, bilang aja ini untuk AdSense, untuk viral, yang penting duit jalan. Goblok, udah lah. Aing, mana manusia? Aing, kepala otak lo tuh aing, tau gak, goblok. Jadi kalian jangan hujat kita karena ini bulan Ramadan. Kita nah, mau membantu pemerintah membersihkan para sampah masyarakat. Sampah masyarakat. Eh, coy, ini gue bilang sama kau nih ya. Aduh, aku bukan enggak semangat gini, wi. Sumpah. Bukan aku enggak semangat, enak aja nih, demal sel aku nih. Eh, kau denger nih ya, Ferdian ya, abang ganteng, kan. Abang Pak Boy. Ganteng. Sampah masyarakat. Mau dia banci, mau dia homo, mau dia lonte, mau dia penjudi ataupun apa, itu enggak ada sampah. Itu sama rata. Perilaku kau gini lah yang kayak sampah kau ya, sampah daur ulang atau tahu, ha? Akhlak kau jelek, jadi di daur ulang biar lebih pattern lagi. Jadi itulah, muka kau ganteng, akhlak kau jelek. Akhlak kau ini sifat kau tuh sifat sampah. Ya oke, muka kau ganteng kan, putih, mulus, fuckboy kan, disukai para-para cabai-cabai kayak gini, ha. Cocok cabai-cabai suka nih, gaya-gaya gini-gini nih, ha. Sampah, kepala kau tuh sampah loh kau. Dan sekarang dia tuh teman dia kalau enggak salah yang di belakang tuh udah ketangkap. Dan sekarang tinggal dia nih. Dan kemarin ada yang nge-DM aku, bang, katanya dia mau minta maaf, tapi tunggu followersnya 30.000, entah likesnya yang 30.000, aku gak tahu, lupa. Aduh, mau kau minta maaf ataupun enggak pun, pokoknya kau kena. Kau ketangkap nih, heboh lagi nanti nih. Tengoklah, YouTuber gede bikin konten, YouTuber kecil kesempatan nyari view. Hahaha. Cepat atau lambat, cuy. Lebih baik kau tuh nyerahkan diri sama polisi. Pak, tangkap saya, Pak. Nah, aman, santuy kan. Tinggal kau aja ngadapin hukumnya. Mau kau lari kemana pun, mau kau gimana pun kita ketangkap. Mau kau kabur kemana pun ya kan, polisi tuh gak bodoh, gak segoblok kau gitu kan, cuy. Jadi mau kau kemana pun lebih baik kau nyerahkan diri aja, udah kelar gitu kan. Tinggal kau menanggungkan semua hukum. Jadi gara-gara kau pun kawan-kawan kau kena. Kawan-kawan kau pun sosok ini, sosok hebat juga ya kan. Udahlah, memang aku gak ngerti mau ngomong apa yang mau kubahas nih ya. Sorry ya kalau videonya gak jelas kayak gini. Mungkin diantara kalian, ah bang ini nih pansos gitu kan. Cuman ini request dari kalian semua gitu kan. Karena aku kemarin kan ada bikin story. Aku gak ada nyebut nama dia, aku cuma bikin story. Mau dia banci, mau dia homo, mau dia pelajar, apapun itu aku gak tahu. Itu semua sama rata, gak ada yang sampah. Makin sini makin banyak yang viral demi AdSense. Goblok kayak gitu-gitulah kawan. Dan semua kalian komen, iya bang gini-gini. Kalian tuh peka siapa yang kumaksud. Iya bang, YouTuber ngasih sampah gini-gini bang, coba reaction gini. Dan ini permintaan kalian semua, oke okay? Dan inilah dia. Aku mau ngomong apa lagi, intinya aku bingung ngomong apa lagi. Karena udah banyak YouTuber gede kayak Bang Anji, Yang Lek, Eric Olim, Luffy, WS. Banyak lah ya YouTuber gede udah reaction tentang dia. Jadi aku tuh merasa gak pantas. Cuman aku cuma ingin angkat suara aja gitu kan. Bosannya ya takutnya nanti prank Indonesia tuh bahkan ditutup gara-gara orang-orang manusia goblok kayak gini ya. Jadi buat kita semua nih, bukan untuk konten kreator doang, kita semua nih tolonglah gitu kan. Kita boleh bandal tapi akhlak tuh dijaga lah gitu lah. Kayak gini loh Bang Ferdian, gini loh kau nonton kan. Kau kan ngasih sampah nih sama orang. Itu bencong kan gak kenal kau nih, kau ngasih sampah. Coba kau anggap nih ya, aku nih, kau gak kenal aku nih ya kan. Sampah sama luda tuh kan sama-sama jorok kan. Andai kata nih, maaf nih ya kan. Kau lagi di jalan tuh, pinggir jalan. Tiba-tiba aku lewat, berhenti nih ya kan. Ngeludah sasak dahak aku warna hijau kental manis, idih wow lah pokoknya ya. Hak cuy, enggak ke muka kau, ke tangan kau aja kau pegang, tap ke tangan kau nih, ludah sasak dahak aku nih kental lo yang hijau tuh, ha tup. Kau marah enggak, kau jijik enggak, kau sakit hati enggak, kau merasa dilecehkan enggak? Kayak gitu juga yang dirasakan orang-orang yang kasih sembako sampah tadi gitu loh. Jadi aduh, pakai otak. Intinya aku mau nunggu kabar kau ketangkap. Yong Lex katanya kalau kau ketangkap udah bikin konten ketawa 1 jam. Aku gak tahu bikin konten apa ya. Ataupun nanti aku ketawa 5 jam gak tahu. Kayak kita ada nanti ya. Pokoknya aku, kau ketangkap, aku auto bikin konten lah ya intinya ya. Jadi aku ingin ngasih sedikit gitu kan pesan untuk kita semua gitu kan. Toxic ya itu pribadi masing-masing, itu sifat masing-masing. Tapi tolonglah jaga akhlak. Dan buat konten kreator semuanya, mau itu yang baru buat YouTube ataupun yang udah lama ataupun yang udah gede masih kecil kayak aku gini kan, cobalah kita bikin konten
konten. Aku tahu semua kita bikin konten gak usah munafik, itu pasti karena AdSense, berharap view banyak biar AdSense banyak juga, bertambahnya subscriber juga banyak-banyak ya kan. Ya itulah intinya ya kan, gak usah munafik. Tapi coba kita bikin konten tuh, kalau memang gak bisa bikin konten yang berkualitas atau apapun, ya bikin yang ngelucu, ngelucu penonton lah ya. Tapi jangan segoblok kayak gini, nanya harga PSK, nanya harga banci, ngasih sampah gitu kan. Lebih baik muka kau tuh taruh sampah gitu loh. Jadi intinya untuk kita semua konten kreator bagus, yang bikin aman-aman aja lah ya, jangan goblok lah. Bingung lah ya abis ini apalagi kan. Pokoknya makin banyak gitu loh yang viral-viral karena goblok ini ya, banyak aili ya, aku pusing lah ya. Bukan lemes nih, malas tapi ngebahas kayak gini kan. Jadi udah lah, gak usah panjang-panjang lah video ini ya, sampai di sini aja dulu. Sorry buat kalian kalau nontonnya kurang semangat juga. Aku yakin aku gak semangat gini ngomongnya, kalian juga gak semangat kan nonton ya. Jadi video kita sampai sini aja. Buat kalian suka dengan video ini silahkan di like, di komentar apa sih perasaan kalian tentang youtuber-youtuber gitu kan. Coba kalian komentar, aku juga pengen baca-baca komentar kalian, keluh rasanya gimana sebagai penonton gitu loh. Dan buat kalian semua yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe. Oh iya satu lagi, lupa aku. Ini Ferdian kan, aku kan ngikuti dia kan, bukan ngikuti, maksudnya pernah ngikutin dulu. Itu masih aku ribuan subscriber, dan dia ini memiliki dua channel dan itu sama-sama 100 ribuan gitu lah. Hey, dari dulu aku pernah ngikutin kau, yang nonton kau jutaan, yang subscribe kau cuma ratusan ribu subscriber. Yang nonton dia rame loh. Berarti masyarakat kita ini itu pintar, mana yang cocok di subscribe, mana yang tidak. Dan kalian pintar semua, kalian pintar. Aku berterima kasih sama kalian yang udah pintar untuk mensubscribe channel, oke? Dan bahkan semua yang pintar subscribe channel ini. Jadi yang belum follow IG aku silahkan follow di @ibnufajar, karena kalian juga bebas ngetag apapun itu di sana ya kan. Kalian ada video lucu, video ukti lah, aku udah lama nih nggak reaksi ukti, kangen ya kan, biar semangat lagi ya kan. Ukti tolong ya kalian tag aku video ukti ya. Jadi sampai sini aja video kita. Aku Ibnu, see you the next video, peace out, bye bye.